an'am anibni abdillah ibni abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala iza kana yawmul qiyamah wa jumi'al khalaiqu fi sa'idin wahidin jinnuhum wa insuhum wal umamu jisiyan sufufa. Ha, ini adalah satu keratan daripada apa dia panggil khabar yang diceritakan daripada Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengenai dengan gapo ni. Ada sebut dalam ninya berkait dengan semaya lah. Berkait dengan semaya lagi. Cumanya dengan secara cerita tu panjang lebar. Kata dianya, apabila adalah hari kiamah. Sudah kita maklum, tidak ada syak, tidak ada ragu. Kata kita ni ada satu hari yang dikenali dengan Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah ada satu hari. Bila tu tak tahulah. Jadi seolah dia menunggu-nunggulah ni. Dia menunggu-nunggu, dia menanti-nanti lepas sehari-sehari. Lepas sehari pula dua hari. Dia menunggu-nunggu masa yang tiba. Masa yang Allah tu nak menyapakan bila gapo tu dak menunggu-nunggu kita ni. Tu dia. Siapa masa? Gi dulu. Siapa masa? Gi dulu. Tu je kita duduk di hari ni. Janganlah tertipu dengan dia panggil gapo ke gapo dia panggil kehijauan dunia sebab dunia ni hijau. Manis dunia ni, banyak orang setuju, banyak orang berkenik, nampak mudah nampak sebab dunia ni mana dekat. Kita celak mata tegak nampak dah. Adapun akhirah tu jauh sikit. Ia kena hitam dengan mata dalam tu, mata hati basirah dia panggil. Adapun dunia hitam dengan basar, tak apa dah. Hita dengan mata ni pun nampak dah. Leh boleh sekiat, gaji sekiat. Hari ni boleh sekiat, esok boleh sekiat. Nampak. Sebab tu orang berebut kalau hak dunia dia berebut sebab dia nampak. Deh sikit-sikit pun nampak dah, cara sikit. Maknanya ada pun akhirah ni dia panggil dia jauh. Bila jauh itulah dia panggil kena duk hita, kena duk mengendak, mengendak, mengendak. Itu dia. Bagi orang yang tak cerak mata ke, mengendak bobo ke, tak nampak sungguh. Tapi kita orang mukmin, alhamdulillah. Kendak huduh-huduh pun nampak dah. Akhirah. Baik Ibnu Abbas kata, bila adalah yaumul qiyamah. Ni ada rakyat semua ni akan bertemu ni. Dunia tak apalah, akan bertemu di akhirat. Susah lagi lah kita ni deh. Alam kita ni berapa alam je baru kita duduk ni alam dunia. Dulu alam mana? Alam dulu tikik pada ni alam perut ibu. Sebelum pada tu yang panggil alam arwah. Tu ya kitanya berapa alam je baru. Lepas mari ni. Alam arwah.
Turun kepada alam apa? Di bapak kita tu. Lepas tu turun kepada ibu tu. Lepas tu keluar darinya ke dunia. Berapa alam je kita ni? Deh banyak lagi kita kena menemui ni, banyak lagi weh. Banyak lagi. Jangan kita berasa kata sinilah sudahnya. Bila aku dapat kekayaan sudah dah sini. Bila aku dapat pangkat tinggi sudah dah sini. Itu adalah bukit. Kena fikir we nampak, kena renung we gari molek. Tak gitu gak kemayalah kita. Hari ni kita sebut dulu mengenai dengan dengan semaya juga tapi yang lerek panjang. Lalu tu ceritanya Ibnu Abbas kata bila hari kiamat wajumi'al khalaiqu, dan dihimpunkan sekalian makhluk. Tu dia leh. Tu dia. Himpun dana weh. Fi su'idin wahid. Pada su'id. Su'id ni bukit eh. Asal su'idah tu mana naik ke atas. Fi su'idin. Pada bukit ia satu. Hipung pada bukit ia satu. Allah ada bukit di akhirat ni. Ya akhirat ni ya ganda dengan dunia ni. Oh banyak puluh kali ganda dah. Kalau kata susah di dunia ni sekali je. Ni puluh lebih di akhirat. Mana ganda 70. So di dunia ni 99 di akhirat. Seolah gitulah. Buku susah. Buku seni pun dia makialah. Senilah dunia ni. So je keseninginya. Ni 99 lagi tu ada cedah di akhirat. Itu dia. Rahmah. Ya kita ada rahmah. Ada kesia belah kepada orang ni. Kesia belah kepada orang ni. Benatai ada kesia belah kepada anak buah dia tu. So je. Ni 99 lagi di akhirat. Sebab tu kalau seni, seni sungguh. Kalau susah, susah sungguh. Benda ni kena winapak lah. Kena wigari, kena winapak. Kena pakat winapak lah. Tak, benda yang raib. Kalau nampak benda raib ni lah. Orang panggil apa? Kemuliaan tinggi rendah ni je perlu kepada berimeh dengan benda raib. Dengan benda syahid ni. Biasa ya, dia nampak tengok. Dia je nampak tengok gini gitu nampak tengok. Adapun yang gaib ni dia tak nampak tengok. Bila tak nampak tengok tu orang dapat berimeh dengan benda ni, Tuhan akad derajah dia banyak lebih daripada orang yang tak berimeh. Dia serupa kata mati hidup kelik. Kita tak ada syak. Walaupun tak ada kelik royak ni orang yang mati dah ni. Gi ke gi gilah, mati ke mati gilah, tak ada kelik berita apa. Kalau kelik dah 5 orang tak apa dah, kelik royak semula weh. Sungguhnya jumpa mula-mula dengan moga tu, jumpa dengan yang kedua dengan moga tu, moga ni, moga ni, moga tu. Kelik royak dah 2, 3, 4, 5 orang je. Maknanya kita lebih kemah, lebih kemah, lebih cerak, lebih yakin. Maknanya gitu. Tapi tak ada. Allah tidak melakukan. Dia tak melakukan. Dia ada saja dengan ceritanya. Anak Nabi Nuh yang nama Sam. Ham Yafid. Yang nama Sam tu. Ya keturunan dia. Molek dia Sam ni. Bakar Nabi. Bakar orang-orang molek. Orang awliya, orang wali, orang apa, dia mari ikut Sam tu. Sam ni dia, dia mati 1,000 tahun dah. 1,000 tahun dah lah, tengah dengan Isa tu. Lalu tu, tak kala puak-puak Isa tu dah minta lah kepada Isa ni bukti, tanda, alasan, laktan. Kata muni Rasul sungguh, hei Isa, Nabi sungguh, hei Isa, mana bukti, mana dalil. Mana laktan? Ya nak laktan orang lagu tu. Royak saja ni tak jadi, dia kena laktan. Mana cendut dia? Mana sokor dia? Mana nosor?
Boleh kata muni rasul sungguh mana? Tu dia deh. Lepas pada tu minta banyak karolah dia minta menghidupkan orang mati. Ya masa Isa hari tu Tuhan bui hebatnya menghidupkan yang mati. Bila boleh perhidupkan yang mati ni hebat. Ya bomo zaman Isa dia panggil bomo. Bijak Tuhan bui bomo. Bijaklah zaman tu kebijakan yang Tuhan bagi kepada bomo zaman tu ni bijak sungguh. Tapi Allah mengatasikan kebijakan mereka dengan Tuhan hatta Rasul Isa tu mari. Bila Isa tu mari, Allah menzahirkan mukjiz melemahkan orang lain daripada umpama dia nak buat tak boleh. Gapanya? Boleh. Boleh gapo? Wa ubriul akmaha. Nabi Isa kata, aku ni boleh menyembuhkan wa ubriul akmah. Akmah ni bahasa Melayu kita nyegah apa? Orang beranak tu buta dalam perut lagi dah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Hebat. Biiznillah. Hebat sekali. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Tuhan wi kepada Isa weh. Tuhan wi kepada Isa. Ni cerita nak siapa ke anak Nabi Nuh. Hak nama Sam tu je hidup kelik dia. Tu je hak dengarnya. Lalu tu balik puak kaum Isa minta kepada Isa lagu mana? Dah munis benar-benar rasul sungguh. Muni rasul sungguh hai Isa. Cuba akan menghidupkan orang yang mati pada hari ini. Satu riwayatnya tekah dia usung tu. Mayat tah pengusung tu Nabi Isa gi peridup. Ya adalah cara dia ya buat biasa mana tu adalah. Baca ayat gapo semua sekali tu. Nak menghidupkan orang mati. Hidup sungguh. Lopak turun daripada pengusung kelik duduk dengan ahli rumah pula. Beranak pula dah. Allah hebat tu hebat dia. Lahana weh. Orang yang minta laktan tu lahana. Berimeh ke tak? Dah. Itu dia. Dah Musa ni sihir ataupun tak ada mati kan. Lidemon ni. Ya selok. Kalau selok tak nak tinggi Isa kita boleh. Ni dakwa agak. Ni deh. Dia segenak lapis. Segenak masa masalah. Kukang dia ada sokmo-sokmo. Buku tak percaya. Ada sokmo-sokmo. Tunjuk bukti dah. Patisik. Belana-lana. Dia kata Isa ni dia berdoa orang yang selok. Boleh. Pia apa boleh orang selak, peridup orang selak apa, lepas selak, hidup lah. Tujuh lagi apa, dia minta. Dia minta, boleh tunjuk bukti, dia kata pula dah. Gini, tadi, kali peridup orang yang mati sini tadi, takut kena selak. Ambil hak tiga hari dah. Ni peridup perak Musa, Isa. Orang mati tiga hari, hidup kelip. Musa wa'lah mana tu Allah a'lam lah jasmaya ke je lagu mana dalam asmaya ni ada seumudah umat mana-mana pun dia ada sembahyang cuma cara dia tu tak serupa kita lah. Dia ni abang hidup kelik. Hidup kelik anda apa orang mati tiga hari berimeh ke tak orang yang minta tu dah berimeh sekali dia kata pula dah tak berimeh tu so dah ni kata ke Isa kata Isa ni sihir. Orang sihir boleh buat belakang. Lepas dia juga minta. Lepas dia juga kata. Sudah dah lah. Itu dia. Sabit tu kalau nak turut mulut orang, padah kita ni deh. Nak turut mulut orang ke, padah lah kita. Tak ada kena semua. Halih pada tu pula. Tak ada. Kena peridah mati sebulan dah nampak. Hidup hak mati sebulan. Ambil hak mati sebulan peridup kelik. Peridup kelik hak mati sebulan pun tak menang tu juga sihir.
harus sungguh dah ni orang ni, hani ini. Ni orang panggil berdebat masalah orang rasul ni dia. Sabik tu hai beri pangkat lebih ke dia. Sabak tu hai beri pangkat lebih. Dia kena dak berdebat tu berat, berat ke tu. Menumbuk demo tu berat. Ni kata, ni kata. Sampai jadi upai mulut demo ya. Ingat mulai orang hendak dak sah depan ni, orang hendak jadi ketua orang, nak jadi pemimpin orang, punam orang. Kena soban buat kan. Tengok Rasulullah ni. Ni Nabi Isa. Rasulullah lah dia ni. Ha, ni kata Isa ni. Macam-macam. Ni buat tuduh ni. Mengupak riuh kupuh pada Isa. Akhir-akhir tak jang weh. Tak jang. Tak benar, tak benar. Padahal bagi orang nak berimi. Orang nak berimi. Tak nanti siapa tangguh tu. Dia tak nanti siapa tangguh tu. Tu dia dia tak nanti siapa tangga tu maknanya so pun pada dah. Tu dia dia so pun siapa dah. Tapi tak sudah weh. Nak minta nu, nak minta hak mati lama dah. 1000 tahun. Allah 1000 tahun. Kalau mu boleh pergi dah ni okey okey. Anak gitulah. Tu dia. Kalau mu boleh peridah ni hai Isa, aku yom rap. Tu dia dia. Aku yom rap dia kata. Peridah hak mati dah 1000 tahun. Mana anak Nabi Nuh hak nama Sam. Dia tiga ke? Sam, Ham, Yapis. Hak tu jadi kurang molek sikit Yapis ni. Yapis ni jadi kurang molek. Tak apalah, hak tu ketuku. Lalu tu peridukkan anak Nabi Nuh hak mati 1000 tahun mari dah. Tepat hak kita naknya tu Nabi anak Nabi Nuh tu hidup hak hidup kelik semula. Lepas tu pasti dia tengok nu dia kata hei situ tak berimeh juga. Jadi tak berimeh juga keras sungguh orang dulu pun. Hebat dia keras sungguh. Jadi dia patut boleh cerita daripada itulah. Allah anak Nabi Nuh Sam kata aku dak pahal kata kiamat. Aku dak kamakke kiamat dah mana bakit kubur dah. Dak. Dak sekali bukan bakit kubur lagi. Ni puak-puak Isa dak nak tengok bukti kata Isa ni rasul sungguh dak mana. Rasul sungguh mana bukti? Mana laktan mana mana mana. Oh gitu ha. Lepas tu boleh ambil reti banyak cara. Satunya bangkit kubur ni ada. Boleh kita reti dah. Bangkit kubur ni ada. Yang kedua pulaknya nak apa Sam kata hei Isa, ya aku mati 1000 tahun dah. Sampai ke hari ni 1000 tahun aku bangkit ni. Dia kata sakit mati yang ada pada aku ni, dia kata tak hilang lagi. Sakit mati yang ada pada aku ni tak hilang lagi. 1000 tahun dah. Allah, Masya Allah, sakitnya mati ni. Ini dia lah. Ini cerita nak ayat katanya. Mati ni hidup kelik. Pulak mati ni sakit. Pihak ayat kata sakit. Satunya Idris mula-mula itu. Yang keduanya Sam anak Nabi ni. Dia dapat rasa dah. Dia dapat rasa dengan dia sendiri dah. Sampat duit dengan tua indah. Katanya sakitnya mati. Inilah tak kala didoakan oleh Nabi Isa alaihi salam, Allah peridukkan kelik semula. Ni kata doa Nabi ni dakwatul rusul mustajabah. Doa rasul ni diterimakan. Alhamdulillah. Allah boleh kita tahu leh, hanya cerita hak lama tapi sebenar. Cerita lama tapi sungguh. Bila sungguh ya. Kita dapat mengaku dia panggil. Habis. Cerita dia lagi tak kala tu bila dihimpunkan makhluk fi suaidin pada tempat yang tinggi, tempat yang satu jin pun berhimpun situlah. Insuhum manusia pun situlah. Wal umamu pun situlah. Jisiyan sufufa. Ada jadi sah bersaf-saf. Pintau dia panggil. Lalu tu fayunadi munadin.
maka menyerulah oleh yang menyeru. Ha, bunyi suara mana melekatlah ni. Melekat Allah Subhanahu Wa Taala menyeru. Dia panggil, dia kosna, raja sampan. Ha, ataupun dia panggil, dia kata kan, ha, sebab raja sampan dah ni. Dia kata sata'lamunal yawm. Oh, takut dengar. Sata'lamunal yawm. Bahasa kitanya, selagi dapat tahulah kamu sekalian. Sata'lamun, selagi akan tahulah kamu sekalian. Al-yawm, pada hari ini. Ah, tu dia leh. Pada hari ini, selagi kamu dapat tahu hari ini, man ashabul karam. Ah, tu dia. Siapakah ashabul karam? Siapakah yang mempunyai kemuliaan? Orang mulia di hari ini boleh tahu. Orang baik di hari ini boleh tahu. Ya gini weh. Dia beberapa banyak. Kam min masyhurin fil ardi. Tapi majhulun man fis sama. Ah, berapa banyak orang dak masyhur pada bumi? Orang dak masyhur pada bumi ni berapa banyak? Kam min masyhurin fil ardi. Tapi majhulun man fis sama. Yani bagi mereka dak langit, ha deh dijahilkan. Ha, tu dia. Orang dak langit tak tahu apa demo ni. Mana orang ni tak ada nama di sisi mereka di langit, di sisi mereka di bumi ni orang kenal dia. Dia ni orang timbunya dia, dia ni orang dangnya dia. Tapi mereka di langit tak tahu apa dia ni. Maknanya tak ada timbu apa, tak ada kedebe apa. Ha, di bumi kedebe orang arakkan dia ni berapa, orang diiring dia sekali-kali gini berapa ratus, berapa ratus ke dia iring dia. Haa, tu dia ni. Eh, tapi dia di sana tak ada gapo, tak ada kedebe apa. Haa, bibir apa banyak. Dan bibir apa banyak, dia panggil majhul man fil ardi. Dan di bumi ni majhul, mana tak ada dang gapo, tak ada siapa kenal dia. Tapi, apa panggil, masyhurun. Masyhur mereka di langit. Di langit, masyhur. Di bumi majhul. Berapa banyak orang lagu tu? Ha, semacam-macam orang zaman-zaman salafis soleh dulu dah. Ya tak ada nak langsung, dia tak ada nak kepada timbu nama, kedebe nama, dang nama gapo dah, tak ada nak tu dunia. Buat gapo nak tinggal? Ha, timulah. Orang tepat gambar kita segenap penjuru batah misalnya. Tak ada nak. Nak buat apa? Ambil demo lah. Itu dia ni. Berapa banyak hak lagu tu. Tapi mereka duduk langit ni masyhur. Oh, demo ni dapat gini. Demo ni dapat kebaikan lagu ni. Demo ni di sisi Allah dekat begini. Qarib dengan Allah. Ha, dia orang panggil orang muqarrabun. Dengan Allah Ta'ala. Al-Karubiyun. Dia panggil. Al-Karubiyun ayil muqarrabun. Dengan Allah. Orang dekat dengan Allah, orang hampir dengan Allah Ta'ala, dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, di mana Al-Muqarrabun dia panggil. Ha, tapi dunia tak tahu apa dia. Serlah serbah. Ha, duduk dengan pakaian buruknya dia, duduk dengan binatang, perah kambing, perah lembu, perah itik ayat tu je. Ha, tapi mereka di langit ni syur dah lemah ni. Tu dia deh. Cuba lagu mana sebab dia panggil amal leh hodok naik hari-hari ni. Amal leh hodok dia dok buat ni. Demo nung baru dok dang namo ya di dunia ni. Gi sapa situ orang ton rap, gi sapa sini orang sambuk lah, orang pipai lah, orang nung ni lah. Oh hebat nampo. Alangkah lah dia sore ni. Tapi mereka di langit menjebeh ya orang ni.
Ada-adanya orang ni, orang panggil orang ahli dunia jebeh. Tak ada guna di sisi Allah. Bukan, tak ada guna di sisi ahli dunia. Pakaian buruk, kecek, tak pandai. Nak syarah tak reti, pergi speaker tak pandai. Pergi saja boleh, nak cakap tak boleh. Tak pandai dia. Tapi mulut dia sebut Allah. Allah. Ataupun la ilaha illallah. Itu dia. Hati duduk dengan Allah. Duduk dengan Allah. Maknanya amalan dia naik ke langit. Duduk naik, duduk naik, duduk naik ke langit. Sekali dia semaya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Berapa boleh dia? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Berapa boleh dia? Oh, gege-gege po mereka duduk langit. Sabit tu Nabi Idris. Ya rajin zikir, ya rajin belajar, rajin zikir, darasa Idris, Idris, Idris tu macam kita belajar. Belajar, ya rajin belajar, rajin mengajar, rajin belajar, rajin zikir. Siapa ke orang duduk langit atau Allah? Demon ni dia buat amal berapa kita lalu ni? Amal dia naik berum, 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 berum di atas tu. Supaya kita, meh-meh tu juga ni. Hak kita ada berzikir ni, hak kita ada berzikir, ada berzikir ni. Ha, pagi ni berapa dah kita berzikir? Naik ke dah ni? Ha, dia mana kata ada dah. Naik pula dah. Ha, tu dia deh. Berzikir, berzikir, berzikir. Dan lepas berzikir tu pula gapo lagi? Banyak karuh kita dah baca ni ke? Banyak karuh ni, banyak karuh kita dah buat tiap-tiap hari ni banyak ke? Ha, dia berzikir. Start daripada mana saat ni? Start daripada subuh saat ni tak? Kita semaya sunat subuh. Ha, bagi orang perempuan, dia tak ada bag apa, dia semaya sunat subuh saat ni tak? Lepas tu kita baca apa saat ni? Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. 100 dah saat ni? 100 dah saat ni? Haa dia. Lepas tu lah tu pun naik ke perat lah tu. Malaikat ada sana Allah. Masya Allah. Dia mahu hidup menani ni. Hidup menani pokok. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Haa, hidup menani. Hidup menani tanam yang syurga. Dunia pun boleh murah rezeki. Akhirat pun dapat pokok kayu dalam syurga tu. Malaikat nanti tanam. Kita pun baca juga dak tanah sini, tanah dia ni. Buh benih sini tumbuh dia ni. Hebat. Buh di dunia, tumbuh di akhirat. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Mana gitu? Dapat 100 kali. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Mana gitu? Itu dia deh. Bagi mereka ada telefon tu kena break dulu. Deh ada orang ada telefon masa ni. Ya belagu deh. Belagu tesin. Jadi bila kita buat lagu tu, makna kata malaikat tulis. Tu. Allah deh. Berapa dah tu? 100 dah. Lepas tu semaya sunat subuh pula dah. Allah pahala pula dah situ. Tu dia deh. Pahala pula dah situ. Ha, tu dia deh. Pahala pula dah situ. Jadi bila kita semaya sunat subuh tu pahala pula dah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isi dunia pula dah. Ha, sabit tu saya suruh kita kamnuan. Kita kamnuan diri. Kita buat amal di hari ni tu boleh gapo ni? Gapo dah kita buat ni? Duk bimbang takut-takutnya pergi kurang pada kemarin. Haa, pergi bimbang takut pergi kurang pada kemarin. Itu dia kemarin ni kita buat. Tapi hari ni tak buat. Awak tu jangan. Jadi kita nak prakmen, telawan. Kalau kita prakmen, telak, gapo dia panggil? Prakmen, sokmo tu lebih comel. Tiak-tiak je. Haa, telak. Cuambung kita prakmen tengok. Je kemarin ni je 1, je 7 ni gapo aku buat? Je 8 ni gapo aku buat? Je 9 gapo aku buat?
Je 10 hari ni kemarin, dia apa aku buat? Je 11 kemarin, apa aku buat? Je 12 kemarin, apa aku buat? Sebab kita nak tiap dengan hari ni. Ha, nak tiap dengan hari ni, takut dia jadi kurang pada kemarin. Sebab dia apa? Sebab Ramadan kurang dah. Hari ni berapa dah weh? 14 dah. 15 dah esok. 16 dah lusa. 14 dah hari ni. Ramadan kita 14 dah. Ha, tu dia. Bila 14 dah agak. Padanya ana lagi weh. Leh, hak cerak-cerak ada 15. Cerak 15 hari lagi ada. Pas 15 hari nak berapa hari? 2 minggu perak 15. Tu dia masalahnya. Ha, tu dia ada 15 hari dah. Ada 15 hari dah kita nak habis dah Ramadan. Lalu tu kita khuam karuna, buat kita semua ni nak tani kamnuan selalu. Kamnuan selalu, gapo aku tak buat kemarin. Hari ni ku kena buat. Apa aku buat kemarin 10, hari ni kena 20. Apa aku buat kemarin 100, hari ni kena 200. Saat ni kita sebut subhanallahi wa bihamdih gitu. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ha, jadi dia. Lepas tu kita tambah pula. Suku ni suku. Subhanallahi wa bihamdih. Hak tu suku. Subhanallahil azim wa bihamdih. Hak ni suku pula. Subhanallahil azim wa bihamdih. Hak ni boleh pula satu pokok dalam syurga pula dah. Ha, deh hak ni subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. So, hati bila so ya tu. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. So, ha, bila lagu tu kat hati ni, bila so kat hati tu. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. So, we boleh 100 sebelum daripada semaya sunat fajar. Sebelum daripada semaya sunat wusta. Sebelum daripada semaya sunat ghadah. Sebelum daripada semaya sunat subuh. Hak tulah. Ha, nama kita rakyat kata, hak mana pula dah? Ada orang tanya gitu. Ha, hak tulah je tu eh. Sunat subuh. Sunat wusta. Sunat ghadah. Sunat fajar. Sunat pagi. Hak tulah je. Usalli sunnatal wusta. Ha, kalau kita biasa, kalau kita berasa nak halih sikit. Berasa nak halih sikit. Weh, usalli sunnatal wusta. Rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gapo sunat wusta, hein? Ha, tu dia. Usalli sunnatal wusta. Itu dia. Apa semaya sunat wusta? Sunat subuh tu lah. Ada orang tanya kita. Dia kata sunat subuh hak mana? Babo sunat fajar hak mana? Tu dia. Sunat subuh hak mana? Sunat fajar hak mana? Ha, jawabnya hak tu lah. Ada ke tak? Ya. Nanti nak tanya orang hak. Itu kakti kita duduk di Yani tu. Orang Yani tu dia bercakap lagu mana kat hati. Hak tulah ke hak tulah. Hak tulah ke hak tulah. Sini hak tulah. Abul Qasim di sana kecik tulah bercakap lagu mana. Hak tulah ke hak tulah. Orang Malik. Orang Malaysia. Malaysia. Kalau Thailand, hak tulah. Nak tanya hak kat hati pula. Hak tulah ke hak tulah kat hati. Hak tula. Ha, mana supa sini? Ha, dengan bahasa Thai, dengan tulis setan, ia bunyi sedap. Hak tula. Ha, itu dia. Kalau Malaysia, hak tula juga kerja. Hak tula. Hak tula je. Supa. Kalau gitu kat sini, supa dengan sini. Eh. Ha, hak tula. Ha, je lah. Tu. Sabit tu boleh berlaku. Hak
rotula. Ha, ni apa ni? Roti pa, roti pa kalung. Roti pa kalung ni duduk di Thailand ni ko, duduk di Malaysia. Hok tula. Ya, ya kalau tulis saya hok asal hok tula. Hok tu. Bukan saya kata hok tu. L, L, E ni baca kena. Hok tu lo gitu. Yang kata tuli ha, hok tuli siap. Deh. Riak men babo ke hok tula. Ya. Jadi nak royak katanya gini, nak royaknya ada demo tanya. Pada kita setuh dalam inilah. Demo tanya kata, semaya sunat fajar dengan sunat subuh ni hok mana? Ha, ya kan gitu. Ha, jadi orang dak syarah lagu mana tak tahu dia lah sebab dia tanya gitu tu. Dia telefon tanya, hok tula ke hok lain? Kita pun jawab, hok tula. Hok tula. Ha deh. Ah, cuba tengok hak Nasri tulis lima tu deh. Ah, hak tulah. Hak tulah. Ah, kek naca ambil. Deh. Ah, kat ayah kita di jahat deh. Ah, terima kasih di ayah weh. Hmm, tu. Kat ayah kek naca ambil kat ayah. Usalli hak Nasri tulis tu. Usalli sunnata subhi rakaatain. Boleh. Usalli sunnata al-fajri rakaatain. Kalau kita berasa, apa? Panggil nak tukar selera eh. Tak pun nak tukar selera hak boleh tukar tak ada apa. Usalli sunnatal bardi rakaatain. Boleh. Usalli sunnatal wusta. Boleh. Usalli sunnatal ghadati. Boleh. Rakaatain lillahi taala. Ah deh misal kita kata ambil pada hari ni kita tukar usalli. Usalli sunnatal fajri rakaatain. Ha we jadi tukar selera lah kata tak ke? Barulah kita panggil tidak sabsun bila orang soal kita. Ha, ya kita dia buat so, dia buat satu je. Pada dia mau tukar sikit mula siratal ladzina an'amta alaihim. Ha, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ha, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ah sudah tak iman ni kena kedak ni alaihum pula dah hari ni. Cuba kita tahu ai ada qiraah baca alaihim hum hum pun ada him pun ada. Qiraah kita tak puas alaihim. Mana alaihum tak keluar dari qiraah tujuh. Mana sah kita baca. Ha Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm Maliki yaumiddin. Tak baca maliki yaum. Aku mana tak iman ni tak ada alih seekor ni. Tak iman semaya terawih derah dia tak pakai tak ada alih. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaum. Ha dia. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ku mana? Ha bagi orang tahu. Ha boleh. Sebabnya ada riwayat ada qiraah hak boleh ada alih. Ada riwayat hak tidak ada alih mana qiraah dua. Ha tak apa boleh baca kedua sah dua tak apa kedua tak. Ha tu dia. Boleh ikut kedua. Hmm tu eh. Tu dia. Hatu nak riwayat gitu. Habis. Eh cerita perak lakah ge perak. Tak kala tu tak kala kata manusia dok penuh di bukit kita gambar nah. Ya kita gambar masa kita duk gapo? Hmm dia masa kita duk di padang Arafah. Ataupun orang pergi naik atas bukit Jaban apa? Ha, apa dia panggil? Jabal Rahmah. Nak tinggi sah dia pok nampak berita putih. Di bawah eh. Mutih. Orang dia ukuh eh. Hmm, ukuh depan dia orang pun dak mutih tu. Hak tu tu biasa je tak ada tindas serupa ning. Oh, di padang mahsyar tindas. Tindas guling pating peluh lagi tindas lagi. Allah ni lah. Ingat weh kalau kita ada berasa sini kita duduk hari ni ingatlah lebih susahnya lepas pada hari ni. Hari ni kita sini dah. Makan boleh makan dah. Minum boleh minum dah. Pakai makan pakai belana dah. Ingat satu hari atlanje kita ni. Bakit kubur esok atlanje ni. Tu dia nah. Aisyah kata, ya Rasulullah, pakok mana telanjir malu.
Tak ada kira satu dah. Nabi kata, hei Aisyah, mereka tak ada bercara satu dah. Dia bercara hak susah tu. Bila susah lebih besar, tak ada nak kira kain tak kain dah. Moh makan di api tu pun, selerak tabak ke dah. Tak ada dia nak kira dah. Haa, susah di akhirat lebih pada umur makan di api lagi. Kita perhati umur orang yang makan di api ni, lari tu baik luar tak khabar dah. Cungak ekor-ekor selabut selerak puas habis. Haa, tu dunia ya, akhirat. Di Aisyah ya tergambar, hak Nabi Wahyak kata telanje tu. Haa, pas telanje pak, telanje. Haa, dia merem malu sangat Aisyah ni. Nabi jawab dia, Nabi pun jadi bijak jawab. Haa, isteri tanya dah. Dia tak ada kira hatu dah. Dia malu-malu ni sama mung pakai kain kudak. Tu malu, pas pakai dak belakang malu pun. Haa, tu dia deh. Haa, baik. Tak kala tu, tak habis lagi ni. Allah pun malaikat kata, liyakumi. Hari ni mu dapat tahu. Sata'lamuna al-yawm man ashabul karam. Hari ni boleh tahu. Pia molek, pia tak molek. Allah, di dunia hari tu orang tak tahu kata molek. Perayak sanilah. Dunia hari tu orang tak nak timbul nama dia. Ya bukan kita ni suka ladang ni ke. Manusia ni payah dah. Lebih lagi zaman learning, zaman teknologi ni, zaman-zaman gapo, zaman ni, zaman gapo, dia panggil zaman moden ni, ni loka piwat ni. Banyak orang tak apa dia panggil, payah orang tak say pada dang. Nak ketimbul lah. Nak we demo kena. Nak we demo kena sungguh. Mana gitu kita ni dah. Orang dulu dia tak ada lagu ni. Ya Nabi Allah kena, Rasul kena cukup. Demo tak kena biar. Lo ni kita nak we orang kena. Sebab tu pus. Tu juga. Puh juga. Buat apa? Nak we demo kena. Allah siaplah buruknya hati kita deh. Buruk hati kita nak we orang kena. Tu hai tak kena tak apa. Tu hai tak puji tak apa. We orang puji. Gitu. Tuhan tak akik tak apa, mana siap akak siap kita. Tak boleh lagu tu. Baik, tak kala tu malaikat kata, mung boleh tahulah hari ni man ashabul karam, siapa yang melia hari ni. Liyakumil hamaduna lillahi ala kulli hal. Liyakum, hendak bangunlah dalam seramah-ramah tu malaikat-malaikat. Ya suara derah, tak ada nak pakai speaker pun ni. Liyakumil hamaduna lillahi ala kulli hal. Hendak bangunlah, bangunlah segala mereka yang dak puji Allah ala kulli hal. Sabit tu mulut kena widuk semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni orang panggil satu kebaikan, satu kebajikan orang puji semua ke Allah. Silap salah. Alhamdulillah. Kita tengok benda hak kita setuju. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu ssalihat. Apa we ingat we? Ada lagi. Ada kedak lagi orang hak tak ingat lagi. Dah kita mandai kepada orang hak tak ingat lagi ni. Nanti. Natri ada lagi tu. Kalau ada minta waktulah Natri hak hak kita panggil puji Allah setiap kali kita tengok benda molek. Benda molek. Dapat benda molek, dapat benda comel, dapat benda molek, ha kita baca alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Ha tu benda molek. Kalau kita pergi tengok benda tak molek, Allah berasa tak kena weh, berasa tak setuju weh benda ni dengan hati kita, alhamdulillah juga. Ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Hari ni ambil dua ni dulu. Hari ni ambil doa panak-panak, dia panggil puji Allah dengan cara pendek-pendek. Sebab kita duduk di hari ni, hati kita dah. Ya dua ni ya. Ada kalanya disetujui, ada kalanya tidak disetujui. Gitu kata dia. Kita ni lah, ada hak kita setuju, ada hak kita tak setuju duduk hari-hari ni. Tadi ada.
Pak ingat gitulah, ingat kata. Wala setuju tak setuju pun daripada Allah. Wala molek tak molek pada zuhir pun daripada Allah. Ah, tu dia deh. Ada daripada Allah. Semua yang baik daripada Allah. Semua yang tak baik daripada Allah. Baik dengan tak baik itu zuhir je. Hakikat baik. Gitu deh. Hakikat baik. Zuhir yang tak baiknya. Tu dia deh. Ah, tu. Sabit kalau kita. Kalau kita gapo dia panggil. Kalau kita pahir sungguh. Kena sungguh. Orang ahli tasawuf dia kata kan. Man arafallah. Kalla lisanuh. Siapa kena Allah. Kena sungguh lah. Kelu lidah. Jadi kelu amma perut lidah. Ha, jadi laso lidah. Kelu lidah. Laso lidah. Nak kata apa tak boleh. Bila kita kena Allah sungguh. Nak kata apa lagi. Kalau kata baik pun daripada Allah. Tak baik pun daripada Allah. Tu tak baik tu bila pada zuhir yang tak baik tu. Pada hakikat baik. Sebab apa? Sebab Allah ni baik. Bila Allah ni baik. Perbuatan Allah. Semua yang kata kena kata baik. Walaupun tak baik tu pada zuhirnya. Ya boleh kata lah tak baik tu pada zuhir. Ha, karuk dia tu. Ha, nak bilang boleh karuk aku ni. Aku ke kena. Takkan mari daripada Allah. Yalah daripada Allah. Haa gitu lah. Sedap ulama tasawuf je kecek. Man arafallah kalla lisanuh. Siapa kena Allah? Kelu lidah. Kelu lidah nak kata apa tak boleh. Orang kena Allah ni kelu lidah. Haa deh nak kata apa tak boleh. Orang kita kecek gitu juga. Nak kata apa tak boleh. Dah kena belakang, kena belakang. Ah, nan tak kalau tu tak kalau malaikat tu kata hai segala orang puji Allah ala kulli hal puji tu hai semua alhamdulillah tu mulut semua sampai tu ambil di hari ni ambil di pagi ni insyaallah we kita bitubik semua ha leh nampak Nasri tulis dua dah tu deh alhamdulillah Nasri terima kasih pada Nasri dia tulis dua dah kat naca ambil we. Kat nacu ambil doa mea tam kwam di. Lagi tengok benda molek. Gigi apa benda molek. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Kat nacu ambil. Doa mea dai tam kwam di. Macam itu deh. Kalau kita tengok benda yang tak setuju pula. Tak setuju ni. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Jadi molek belakok. Tak molek tu zuhir. Hakikat molek. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Baca. Dua ni kita ijazah pagi ni. Hari ni nak selalu. Nak selalu dah. Kita ijazah selalu. Pakat terima belakok. Qabiltul ijazah. Qabiltul ijazah. Pakat kata belakang. Pakat amal selalu. Sebab nak ambil kelebihannya di akhirat esok. Mudah-mudahan nama kita tu baik. Nama kita tu baik. Nama kat tipu tu baik. Haha, tu dia. Mana weh. Orang-orang dia puji Allah di atas dunia hari tu. Mana weh. Kita masuk juga. Sebab kita puji Tuhan ni. Bukan orang dia semaya tu. Kita puji sok modah. Asma ya tak baca bismillah tak baca alhamdulillah tak sah mereka masih bau ha gitu eh? Mana kena baca semua alhamdulillah ha kita buat amal selalu hari ni temung benda molek alhamdulillah ha allazi bi ni'matih tatimmus solihat benda tak temu dengan benda tak molek alhamdulillah ala kulli hal berapa banyak hak kita nak tak dapat berapa banyak hak kita tak sih tak lepas. Pada lagi dia, mana lagi kita orang hamba ni. Dah kita bijak ke uak lah we lepas. Uak lah we boleh. Tak boleh. Hanilah kelik ke Allah hari yang panggil. Berapa banyak. Biar dia nak sakit demi. Biar kena penyakit COVID. Dia sebing 4-15 hari. Tak ada siapa nak. Tapi dia Allah Ta'ala beri kena terima. Tadi ada. Siapa tak sekaya. Siapa tak sekaya seni. Nak ke seni. Nak ke kaya. Nak ke lebih.
lepas boleh ke tak? Tak. Tak nak buat kena. Terimalah sekadar kita boleh. Haa, gitu deh. Cuba duduk back ni. Cuba duduk style ni. Tak ada letih kita duduk tanda niat. Letihnya tepuh dengan demo tu. Dengan kita tak letih. Sebab kita humi tahu eh. Ada timah, tipai, ticup. Haa, dia ada mula, ada akhir, ada tengah, ada akhir. Haa, ada Allah tu besarnya. Deh, dua ni kita pakat terima belakang weh. Qabil tul ijazata. Aku terimalah akan ijazah ni. Aku nak buat amal insyaAllah. Start cak waniak. Seterus gi. Kita puji Allah. Kita puji Allah. Bahkan dalam semaya kita dah baca soal modah. 4 rekaat, 4 puji. 2 rekaat, 2 puji. 3 rekaat, 3 puji. Itu dia ni. Macam-macam kita nak puji Allah ni. Habis takat tu dah. Tak kalau tu fayaku, apa dia panggil? Fayakumun, maka berdirilah. Maka berdirilah mereka itu, orang yang kena panggil tadi. Fayasrahuna ilal jannah, maka segeralah mereka itu kepada syurga. Gi kepada syurga. Tu dia, inilah orang panggil sahabat bagi nak dapat syurganya. Orang memuji Allah. Supah Nabi dengan bila selipa Bilal bin Rabah tuk tukar bel belum subuh. Tu dia bila bel dengan malak Nabi katanya Abdullah ibnu Ummi Maktum bel bila masuk subuh dia bel bila bel belum pada tu. Jadi bila ni dia amal dengan sunat wuduk tu dia. Sudah ambil wuduk semayah sunat wuduk, sudah berwuduk semayah sunat wuduk, sudah wuduk sunat wuduk. Tu hak bila dia buat amal. Hai Nabi dengar dah. Nabi dengar dah. Hai bila aku dengar dah tapak selipamu duk bergerak lai syurga tu. Duk bunyi lai syurga tu, bunyi kerepah, kerepah, kerepuk, kerepah lai syurga tu. Bunyi dah hai bila. Ha gano gitu bila mu duk buat amal. Gapo gitu sangat. Jadi dang gitu sangat mulai syurga ni tapak selipa gi dulu dah. Gitu. Selipa duk di mu tapi bunyi dah di sana. Ya un gidah tu. Allah. Ha ni ni. Ni kita yakin benda lagu ni. Kita yakin kata. Hak kita nak buat hari ni. Ya om gidah ni. Misal hari ni kita apa. Kita baca zikir ke apa. Ya siapa dah. Melekat tanis ya. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Ya tanis pany sepokok. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Pany setopok tanis paham. Itu dia. Kalau kita rajin berzikir, malaikat rajin menani. Rajin berzikir, rajin menani. Rajin berzikir, rajin menani. Malah berzikir, malah malaikat tani. Tanah kau duduk luar. Ya, tanah syurga luar. Ingat molek weh. Itu dia. Tanah luar ni. Nama kita ingat, saya malah hari itu. Malah kita. Tanah luar. Syurga ni kebun. Kebun. Syurga ni kebun. Tapi kebun ni ada-adanya. Orang panggil kebun. Tapi tanimnya tak ada cukup. Tapi hal kita naknya tanimnya penuh. Sebab kita ada menani penuh. Di atas dunia kita berakhir menani. Mana? Zikir, zikir, zikir. Puji, puji, puji Allah. Tahlil, tahlil, tahlil. Tu. Tu orang panggil tanimnya syurga tu. Tu dia deh. Tak kalau tu malaikat kata. Lepas tu pakat pergi ke syurga. Bangun semua. Supaya orang dia ada orang dia apa? Orang dia bayi ada gapo deh, baru dekat nak sudah tu orang panggil tashkir dah. Siapa yang ingin, siapa yang semak nak keluar 3 hari akad tangih. Ru akad tangih. Patu akad dah, mari kau ni. Ami dia panggil orang panggil orang tengah kata, mari kawasan ni. Mari pergi pun sini. Orang nak 3 hari. Tanya pula, tanya pula. Siapa yang apa? Siapa yang gapo azam keluarnya 40 akad tangi akad beru 40. Jadi tak ramai sepa 3 lah. 3 hari ramai 40. Bila-bila 50 orang okay. Mari duduk di bucu ni. Tanya pula siapa yang azam nak keluar 100 setahun akad tangi. Hak tu tak tanya orang okay, tu. Dalam 20 orang okay, tak siapa. Mari duduk di bucu ni. Nak we nampak gambar katanya akhirat ya panggil 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 mano we mano we mano we muka ramah duk beripung muka ramah duk beripung mano orang puji Allah tah dunia hari tu we. Terbangun
Gilah kepada syurga. Oh, ya tengok. Kelebihan. Ha, sebab tu mudah-mudahan kita dak semaya dia puji seumur ke. Okay? Dak semaya dia puji seumur sebab tu kena widah. Orang panggil muwafiq dengan imam. Kalau kita pergi akhir tak ada. Bismillah pun tak ada. Allahu akbar. Allah. Rokok tak ada nak bismillah. Tak ada nak rokok. Dah pun nak alhamdulillah pun tak ada. Rugilah kita. Ha, tu dia deh. Ha, baik. Summa yunadi saniyatan. Kemudian panggil pula. Selepas puak ni geruk dimasuk cerga ni, dia panggil pula. Tengok ni benda ni benda tak berlaku lagi. Tapi hukum dia panggil tetap. Benda tak berlaku lagi tapi siap dah. Tengok tu ada ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dihalaukan zuba wasiqal ladzina taqaw dihalaukan mereka yang takut mereka itu akan Allah ilal jannah dihalau kepada syurga. Ya halau zumara berpuak-puak-puak. Ha tu dia. Halau berpuak gi kepada syurga berpuak. Ha dia. Pas tu halau lagi, dak lagi. Dak lagi pahalau puak warna dak lagi. Ha ni nak royak kata benda akan berlaku semacam mana royak. Ni lah orang panggil acriyat bagi Al-Quran. Praksud bagi Al-Quran. Ya wayak benda lagi akan super berlaku dah. Praksud sud-sud ya panggil. Ha dia ni. Benda tak ada berlaku. Tengok. Kalau kita pergi ikan kupu kita. Mana dak dak. Dak lah gila ni tapi kita pergi ikan dah. Kapi orang tu. Mana pula dah. Zumara apa pula dah. Dak dak eh. Sedangkan lah ni tak ada zumara lagi. Tak ada halau lagi lah ni. Kau tak nak mati lagi ni. Kena mati perabih dulu. Ha, barulah zumara hambat lagi. Lepas kalau orang pergi patisik. Orang pergi menapi. Geikan kera'ah hari ni. Kapi orang tu. Haa. Itu dia ni. Ha ni nak royak kata. Benda lagi akeh. Berlaku supa ni. Benda royak dah. Royak benda lagi akeh. Supa berlaku dah. Ning Al-Quran. Ni orang panggil apa praksud bagi Al-Quran. Ha deh. Ha tu. Bol lagi halau lagi. Hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha. Bila sampai di pintu dibuka. Ha akan pintu-pintu syurga. Pintu syurga bukan dengan perpangan pintu sewing tu. Pintu sewing terbuka juga di kita sampai bah ya buka deh. Ha pintu big tiga apa berapa bah ya buka. Ha, tu pun teruk dah kita tu masa pecelak cakap dah. Dibukakan pintu syurga putihan. Abwa buha. Buka pintu syurga. Wa qala lahum khazanatuha. Katalah bagi mereka itu ahli syurga tu oleh khazanah. Gapo khazanah? Penjaga penunggu syurga. Dia katakan, salamun alaikum. Allah lapan ni serenak sungguh. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum. Selamat sejahtera di atas kamu. Salamun alaikum tibtum. Selamat kamu, baiklah kamu, baguslah kamu. Ha tu tibtum. Taba, ada taba, tuba, taba. Ya tibu, ha terbaiklah kamu, baguslah kamu. Fadkhuluha, maka masuklah kamu ke dalam syurga. Khalidin, hal keadaan kekal selama-lama tak terubik dah. Allah serenaknya, okey. Ayah nak kecek syurga dia ni. Ayah sabit-sabit dengan semaya pun kecek dengan syurga. Syurga. Lepas tu puji Allah tu termasuknya semaya tadi. Tu dia ni. Dia panggil banyak, dia panggil gulungi tu banyak. Ha tu dia. Tak kala tu dia kata pula saya sata'lamuna al-yawm man ashabul karam. Selagi akan tahu puak kamu di hari ni siapa orang molek pula. Orang molek, orang melio. Ha dia pi orang melio, pi orang molek. Tak ada orang puji Allah.
Ha, bila orang puji Allah, ada nombornya. Orang puji Allah, ada nombornya. Boleh dapat syurga, ingat. Dapat, boleh masuk syurga dengan selalu Allah. Ha, sabit kita hajar. Melatah pun kita hajar. We to be alhamdulillah. Kita duduk dia-dia juga. Bak, dia mau cocok pinggir kita. Alhamdulillah. Pia katik dalam ramai-ramai. Cuba royak. Hak dia melatah pelat-pelat. Ada dah weh. Dia. Banyak ratus dah orang masuk pagi ni. Cek dulu. Ha, terlupa nak royak. Cek dulu, cek dulu leh. Sekarang lah ni berapa dah? Ni ratus. Haa, 900. 924 kali dah orang cek. Alhamdulillah. 924 kali. Haa, tak ada kita nak suruh. Dia mau cek dulu, alhamdulillah. 924 kali. Sekarang lah ni 931 kali orang cek. InsyaAllah masa kita ada sikit dah. Haa, ada sikit dah masa kita ada lelah 10 minit lagi insyaAllah. Pakat cek lagi. Pakat cek lebih banyak. Pakat cek lebih banyak. We dapat puak kita dengar di hari ini. Boleh puji tu hai sokmo. Mulut dek mulut sokmo. Orang tua tu dek mulut sokmo. Alhamdulillah. Haa. Dia pusing ke pusing mari. Alhamdulillah. Pusing ke pusing mari. Alhamdulillah. 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 We dek mulut sokmo. Haa. Dia. Sepak buk. Alhamdulillah. Boleh nikmat. Orang we locang kita. Alhamdulillah. Hmm, video itu semua dah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ah, sekarang ni 1012 dah. Allah cepatnya deh. 1012 kali dah. Neng pan neng sun neng song krang. Orang cek mana saudara kita cek 1000 lebih dah. Alhamdulillah. Maknanya dah. Ah deh, waktu kita melatah, kita tanya gapo sana ni eh. Waktu kita melatah ni ada ke dak sebut pelat-pelat. Ah, dia mau kata ada ni kalau hak pelat benar tak salah royaklah. Ada. Allahu akbar bin pelacamkah wala tok cai. Ah, jom ni. Ha, mana nama apa tu? Mebina Kauta. Oh, Mebina Kauta. Ya cuba Allahu akbar tapi gini. Ha, kita kritik sikit. Kalau kita nak sebut Allah, kita kena tulis bahasa Arab. Allah. Alif. Lam lam ho. Allahu akbar. Lepas tu, pin peracam kah. Haa. Sebab dia mahu tulis dengan bahasa, dengan tulis saya Thai. Dia panggil Arab. Tulis saya dengan Thai. Allah tu ya. Dia nak Arab ni. Haa. Mulai kita tulisnya. An Allahu akbar pin peracam kah. Wala tuk cai. Haa dia. Wala dicai. Alhamdulillah. Wala tukcai. Allahu akbar. Gitu. Lah gila apa-apa. Nak jadi puji Allah. Haa. Ada dia. Mika. Kata-kata mika. Hak pelik-pelik eh kata. Ada dah kan dia. Allahu akbar tu biasa lah. Hak pelik-pelik eh. Haa. Ada bismillah pun ada dia. Mi bang kerangkah apa-apa. Haa. Ada dia. Jadi sebuah lapin-lapin jangin lah. Ha, jadi ada. Hak molek-molek sebut hak molek. Buat apa kita kita sebut hak tak molek eh? Kita rasa heria juga dak. Benda hak molek lambak-lambak, lana-lana, lana kokna kita sini panggil. Benda hak molek lambak-lambak, lana-lana. Buat apa kita sebut hak tak molek? Pero tu hak tak molek tu dia sebut rato gitu. Ha, jadi ada. Pahli kemari cerah juga dak kita sebut tak molek dia. Nak molek belambak. Allahu akbar pun molek. Bismillah pun molek. Masya Allah pun molek. Alhamdulillah pun molek. Apa kita golek tengok nung. Bismillah pin peracamkah. Ya comel. Wira Negara Thai. Oh deh. Ha, nama Facebook Wira Negara Thai. Bismillah pin peracamkah. Terima kasih. Jazakumullahul khair. Jazakumullahul khaira. Ha, fiddarain. Itu dia. Itu kata tak molek. Lagi. Cek lagi. Sekarang ni 1097 orang cek. 1097 kali. Alhamdulillah. We masuklah kau cek belakang. Itu dia deh. Ah, di samping kita duk royak-royak ni, kita kena terima kasih dulu. Tak boleh. Terima kasih dulu kepada sekalian. Ibu dan bapa sekalian. Khususnya orang yang masuk dah.
Dan lebih lagi, khususan lagi wa khususan, ha, mereka ada own duit mari. Ha, deh. Ha, untuk kita nak buat tempat ni dah, alhamdulillah, mandingnya bela-bela bagi orang yang nak buat kebaikan, nak sumbang, nak beri sumbangan, nak sumtup, ha, maka boleh cuaikan sumtup. Hak benda molek, kita nak buat benda molek, benda comel, benda comel, benda molek, nak menyapai agama Allah, nak bantu ke agama Allah, nak tolong Allah. Tolong Allah orang panggil ni, tolong agama Allah. Deh, in tansurullah yansurkum. Allah Taala kata, sekiranya kalau mu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Mu tolong Allah, Allah akan tolong mu. Tak sabar saya. Saya nak beri tak leh. Saya tak ada kuasa. Saya tak ada. Saya ni fakir. Nak beri tak leh. Nak beri tak leh. Semua Allah yang sanggup beri. Sebab tu yang sanggup dah. Intan surullah. Sekiranya kalau mu tolong Allah. Jadi mu tolong agama Allah. Mu tolong menyampaikan agama Allah. Mu tolong menyampaikan agama Rasul Allah. Allah akan yansurkum. Allah akan tolong kamu. InsyaAllah. Ha, oleh itu di samping kita dah dengar, ha, maka bagi orang yang ada boleh, ha, nombor pun ada siap belakang dah dicor tu dah, ha, cerak dah WhatsApp boleh, ha, 9250036973. Ha, tak ada pelak WhatsApp pun. Ada juga saudara kita tali pemain gana dia tak tu tak apa, orang tak masuk, ha, siap duit bih apa, orang tak masuk apa boleh, ha, buat semula, buat mula tak masuk kita buat pula. Deh. Ha, deh. Hey, itu dia dah. Ha, kalau gitu masa kita ni agaknya sedikit lebih dah. Ha, kita masuk awal sikit oleh karenanya sibuk deh. Ha, pahalah. Mana sibuk kita dari awal kita gomoh awal sikit. Ha, deh. Ha, kita agaknya lepas subuh jangan tidurlah. Ha, malaikat, ha, malaikatnya orang panggil mengatup doa. Ah, mengatup doa Nabi tak boleh juga. Baca Quran mengatup Nabi tak izin. Mai anuyat bagi orang mengatup baca Quran. Kadang-kadang gidak celur tak tukar lu. Gidak baca kuliah a'budu ma ta'budun buku mengatup. Ha, dia deh. Hal lagu itulah. Hmm, ada soal lagi, ada soal lagi deh. Ha, tu dia. Dia tanya pula, man ashabul karam liyakumil ladzina tatajafa junubuhum anil madaji. Hak yang kedua ni, hibur hati bagi orang bangun semaya tengah malam. InsyaAllah kita sama isyak. Ha, doa-doa we berjaya we sama isyak. Sebabnya yang kedua ni tu hadap depan dia panggilnya, malaikat panggil ya centua orang bangun tengah malam. Puak ni kena bagi cergod dulu puak ni. Jadi siawela ada tunggu sini. Liyakumil ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji. Tadi ada. Allah masya-Allah bila kita dapat puasa Ramadan, kita boleh bangun makan sahur. Bila kita bangun makan sahur, dapat kita sembahyang tahajud walaupun dua rakaat. Walaupun dua rakaat kita dapat sembahyang mudah-mudahan termasuklah umum ayat tatajafa junubuhum anil madaji' madaji' tatajafa gapo tatajafa renge tempat tidur lambung renge lambung. Jadi anis solat al maktubah pun ada, ha, anis solat fi jama'atain pun ada, ha, macam-macam ulama tafsir lah. At-tashaghul, at-tanapul billahi pun ada. Solatil isyak pun ada. At-tanapul bainal maghrib wal isyak pun ada. Yusallil isyak wa subuh fi jamaah pun ada. Nanti kita hurai sok. Ya panjang. Haa, tong cahaya lah pin cumbung nak hurai teka tu. Tatajafa junubuhum anil madajik. Haa, itu dia deh. Terima kasih. Jazakumullahul khair. Ada kita ada hurai di sini demo dah tekan di rumah tu. Alhamdulillah. Ha, ya baik, jat tambua. Assalamualaikum babo. Jat tambua. Gini, ruang ni soal jawab kita letak di pukul 1:30. Ha, tapi oleh kerana ada soal dah di pagi ni kita cuaikan, ha, cuba jawab. Cuba kita jawab. Itu dia. Hak Fatimah Kak Cik. Fatimah Kak Cik. Dia tanya, salam, assalamualaikum babo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dia tanya buat lemat sunat subhi kap sunat qabliyah kon kon lemat subhi cai an diokan maikah ya jazakallah khair ya ada dia sunat subuh dia tak panggil qabliyah ba'diyah begitu asal dia tak panggil qabliyah ba'diyah sebab dia tak ada ba'di dia tak ada kliyah qabliyah sebelum ba'diyah kliyah pastu adu-adu dengan hak mana adu dengan qabliyah ke ba'diyah ha deh kalau kita mudah-mudah nak fahamnya qabliyah ni mana sebelum buat hak wajib ba'diyah selepas pada buat hak wajib tu faham kali faham mula-mula tiba-tiba tak apalah ada ba'diyah semacam zuhur ada ba'diyah maghrib ada ba'diyah isya ada ba'diyah okey ha zuhur ada ba'diyah maghrib ada ba'diyah isya ada ba'diyah ngorek dengan subuh bukan ngorek dengan asar tak ada ba'diyah bila tak ada ba'diyah tak ada kena buh ba'diyah qabliyah sebab tak ada ba'diyah pakai kita pakai aku semaya sunat subuh gitu usalli sunnatal wusta ha tani usalli sunnatal bardi usalli sunnatal fajri usalli sunnatas subhi ha dia dia boleh 45 kita labo ke dengar hari ni hana buat amal tu lah ha ya lagu tu mana kata jelah tu ladah tu ya gini kalau kita tak semah ada ba'diyah ada qabliyah kita mari pas tak ere komat ha kita mari nak maya zuhur demo pelasai kita merah dah ha dia tak sempat semaya sunat qabliyah sebab pelita merah ha bila pelita merah tu demo nak qomat nak iqamah pas kita nak semaya sunat dua rakaat dia tak ada dah sebab dia pelita merah dah oh bagi sejik orang jaga jaga sungguh jaga tiap nak tiap minit mereka jaga sungguh ha tu dia deh jaga sungguh mana bila pas pelita merah tu mana kata nak qomat ha ataupun nak qomat atau pelita kuning nak qomat teran tapi tak ada sembahyang sunat ha tak usah sembahyang ha kalau kita sembahyang sunat membawa kepada tak ada takbir ulang hak tempat kita nak je kita duk nak berlaku semaya sunat qabliyah pun kita nak takbiratul ula dengan imi pun kita nak sudah pada semaya ada ba'diyah pun kita nak sebab tu yang paling comel kita wi awal sikit pada masuk orang letak ha, dia meletak syian sejik kita ni zuhur sekian bel sekian komat sekian kita wi dah sebab dua rekaat ni Allah lebih lagi dua rekaat sunat subuh dua rakaat sunat subuh dengan witir panggil susi Nabi tak tinggal witir Nabi tak tinggal sunat subuh Nabi tak tinggal bukan Nabi kita tak tinggal benar-benarnya sunat subuh siapa dia qada nak sunat subuh bukan klik perih ha tak gerak taklah bila tanyalah siapa nak gerak moga kita mengatuk tak gerak penat letih klik perih ni kan ha bila kata tak apa yang nak gerak ha tidur ha ya tidur ni pun ya hak mata kena wi pergi kita nak bacalah ni mau cuba tak tidur bengih kita royak tak lain berat kat sini kalau tak tidur ke ya kena tidur lepas tu bila kena tidur lepas tu tidur orang bila pun orang juga ya sanggup tak apalah ya sanggup tapi ya orang bila nerah apa tu lah lepas mata tu nerah sampai ke bila-bila bih ha boleh matahari ha siap boleh matahari bila matahari boleh ha lah Nabi lah apa nak buat ganas Rasulullah nak kain tak kau nerah apa ke dia nak witubik hukum kepada umat kata ni orang sabi Allah Ta'ala bukan lagu la ya'uduhu hifzuhuma hak kita baca eh tadi la ta'khuzuhu sinatun الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة gapo سنة mengantuk mata Allah tak mengantuk mata wala naum Allah tak tidur kita ni tidur bila mengantuk kita tidur Allah tak mengantuk tak tidur tak mengantuk mana tak mengantuk pun tak tidur pun tak mana gitu tak tidur ah nama tu saya tak mengatuk tak tidur lepas tu mengatuk tidur gitu bukan susah kau nak goyak ni pun ha lagu tu lepas tu tidur bawa tidur perang tu habis sudah
matahari boleh. Hak kita tidur, beg kita ni duduk kerak. Duduk kerak. Ni tak ada ni. Ini faw ni. Tapi kena qada apa tu? Orang beda as-salatu khairum minan naum. Sebab orang beda subuh. Orang beda subuh nak rakyat gini. Naum. Jangan dia buat ulit tidur. Jangan dia buat ulit tidur lah. Orang beda subuh. Jangan dia buat ulit tidur gitu. Itu dia. Lah nak buat ulit tidur. Kati biasa dengar. Dia orang beda subuh ulit tidur lah. Jadi buat piramli betul naum. Itu dia. Ya kita tiru Mekah Madinah tak apa. Ya pada dia pada dia akak dia panggil dia hongit orang tidur, bukan ulik hongit. Gerak-gerak, bukan ulik orang tidur, gerak orang tidur. Kalau kita buat lagu betul tu siap, jadi gerak sungguh kat hati kita. Kita buat lagu betul naum. Ah tu. Hai, itu dia ni. Kita buat lagu. Itu dia. Kak Ti kata, baik menaikkan apa-apa. Ulit tidur. Buat lagu supaya dia ulit budak tidur. Kak Ti dia sering dengar. Kaya dia ulit budak tidur. As-salatu khairum minan naum. Haa, tu harap selimut semula. Tu. Haa, awak dia sorok sedap kata tegak. Kita ulit lah. Kita ulit betul subuh. Kawin dia bersifat dia nak bangun patak jadi bangun apa dia mahu dia ulik tu orang baik orang ada untuk bila ada baik ada dengan ni minta masa 5 minit lagi nak tanya ada kedok untuk bila ada dengan le hong kita ni le bilik kita ni weh ada kedok untuk bila weh tu dia ada kedok orang jadi untuk bila mana nak kenal. Tak usah royak kampung tak apa. Royak kata ada. Tak apa dah. Ada. Katina, kati tak apa yang bukan tak bila. Ni tanya orang hak tok bila. Ada kedak. Hei tok bila. Tu dia hak dengar le bilik kita ni. 2-300 orang 8 dah ni hak dengar ni. Ada kedak orang hak jadi tok bila. Tok bila. Mana maksud orang hak be? Belah tak ada tok bila pun orang hak be. Ada dah weh. Kedain ka ha kedain sebab tu royak ada royak tu hak kedain juga tu jangan dia buat gapanya dia buat pidom ligi tu jadi mana kata orang nak kau tidur kau tidur kau jenera ada tadi ada dia kena orang lelaki royak ni zamani oh zamani di Malaysia apa zamani ni zamani Muhammad Nuruddin ada ada orang tu bila ada dengan ni ada nah ada babo ada mi mi tiban mi bab ni babo bab naya bab ti man gerak man man lagu-lagu gitu ada pausiah awal kecil kata ada ha maka kita kena kritik orang hak bel tu orang hak bel subuh jangan dia buat lagu sepuas ni dia man jenerah habis ha tu dia lagu nak kita nak we gerak subuh as-salatu khairum minan naum naum tu kita akak orang okay? As-salatu khairum minan naum gitu. Ha belah tak sedap pun. Tujuan kita nak gerak, bukan nak ulik nak gerak. Dia. Lah, supaya siuk api eh. Siuk nak we mati, siuk bab mana? Siuk nak we hidup, siuk bab mana? Kita pasal lilin, pelita mampu, pelita mati pasal lilin. Bodoh le setengah jelah. Api mari, api fefa mari dah. Cerah dah. Ha cerah dah, hamuh pelita. Puh kita hamuh. Siut nak mati, siut nak mampu. Ya tak serupa. Lepas tu kita menanak kayu api. Ha api nak mampu. Siut semula. Siut lagu mana we hidup, siut lagu mana nak mampu. Ha gitu lah. Allah, deh ha, lagu tu. Akhir Nabi tadinya. Nabi tadi beralih pada tempat tu Nabi kita qada semula semaya dan qada sampai ke sunat subuh. Habis qada apa habis? Ha tu deh. Tu dia. Ha maka hak demo tanya saat ni tu ya dah tu hak tula dah lah tu. Hak belum pada subuh kita semaya 2 rakaat tak sedebuh ke beliah ba'liyah lah mana kita semaya sunat subuh. Usalli sunnatal fajri rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dia kata gini,
hok ada sunat qabliyah ba'diyah. Kalau kita tak ada, kita mari nak qomat, dia mau qomat, kita tak ada. Semaya zuhur dulu. Sudah semaya zuhur dulu, kita semaya pula qabliyah. Sudah kita semaya qabliyah, ada ba'diyah pula. Buat ba'diyah kemudian daripada kita buat qabliyah. Bila tu? Lepas semaya zuhur dulu. Sebab kita tak ada sana. Itu dia dia. Habis takat tu lah. Itu dia. Ha, cukup lah deh. Ha, untuk pagi ni saya setakat ni lah. Ha, saya ucap jutaan terima kasih kepada semua dan kepada ibu dan bapa yang dia own duit hari ni. Alhamdulillah. Jazakumullahul khaira. Allahumma adkhilna wa adkhilhumul jannah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa salatahum wa qiyamana wa qiyatahum. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk di pagi ni saya sudah dengan lapan yang beliau, insyaAllah aja satu setengah lebih kurang kita akan diudahkan pula mengenai dengan soal jawab, insyaAllah. Itu dia. Akhir kita sudah dengan lapan yang beliau. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal najatu minan nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.